Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang kopdar, kita naik grade dulu keliling kota Rangkas Bitung. Knalpotnya yang megapon ya, yang bolong, yang lubang knalpotnya gede-gede pasti nembak-nembak sih. Yang dua silinder sih cuman gue dong ya, sama itu siapa? Sama Kang Irfan tuh. Sama-sama vlogger Rangkas Bitung. Yang lainnya masih satu silinder dan ada juga yang dua tak. Gue baru gabung sih sama mereka. Dan orangnya asik-asik juga, ramah-ramah orangnya. Bentar mau copot tuh. Saking ngibutnya kali ya. Oh, mau copot tuh, om, bentarnya. Seru juga, dan jalan yang kali ini nggak terlalu macet, jadi enak nih. Gue tuh sekarang lebih suka ke dua tak ya, suaranya enak. Gak tahu nih mau kemana, tapi kita ikutin aja. Kemana?
malam minggu lumayan rame, lumayan rame. Sekarang gue lebih suka kedua tak suaranya, apalagi pas open keep tuh. Waduh, gurih. Vlogernya Rangkas Bitung nih, Kang Irfan. Jangan lupa di subscribe juga channelnya, kalau nggak salah namanya itu, nama channelnya Irfan Muhammad kalau nggak salah, atau Muhammad Irfan gitu, gue juga lupa. Padahal sih gue juga baru pertama kali ya, baru pertama kali kumpul bareng mereka, tapi udah langsung akrab-akrab aja karena ya mereka juga orangnya asik sih, asik, seru gitu kan, ramah-ramah juga. Karena mau isi bensin dulu, karena gue udah isi bensin, jadi gue nunggu aja di sini. A few moments later. Lanjut lagi ride ride-nya. Aja sih suara angin gak masuk ya, soalnya busanya itu tadi jatuh tuh, busa mikrofonnya jatuh tadi. Aduh, kata gua angin masuk gak, suara angin. Lampu merah lagi, kita ketemu pas lagi open keep tuh. Gue paling suka tuh sama dua tak nih. Sekarang gue lebih suka sama dua tak nih, lebih naksir sama dua tak sekarang. A few moments later, a few inches later, 2 hours later. Ikutin aja kita mah, anak baru. Gitu, yang senior kemana aja kita ngikut.
bacot banget knalpotnya yang cepat gue tuh gesek. Gesek 150. Besar gua buka ya, karena kalau gua tutup lumayan gelap sih. Kalau gua tutup besarnya gelap kelihatannya, nggak kelihatan jalan. Sepi juga nih, lumayan kalau buat ngebut. Kita di belakang aja. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kayaknya sih ini masih jauh tujuannya, nggak tahu kemana. Gue kan masih baru juga di sini ya, pasti baru gabung pada malam hari ini. Kita ngikutin aja karena mungkin ini masih jauh. Kita akhiri dulu video kali ini. Oke teman-teman, see you next video, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.